Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk KJ akan jumpa Muhyiddin. Kuala Lumpur bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin atau KJ akan mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam masa terdekat berhubung pelawaan menjadi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Khairi berkata komen dan kritikan yang diterima daripada penyokong UMNO dan Pakatan Harapan PH bakal mempengaruhi keputusannya. Bersatu dan PAS tidak pernah bercakap perkara yang buruk mengenai saya. Tapi kalau tengok UMNO dan komen orang UMNO serta PH, ya bukan hanya kritikan biasa. Sebaliknya ada yang berbentuk pribadi malah ia berlarutan sehingga hari ini. Di tahap psikologi, ia mempunyai impak kepada apa yang akan saya lakukan atau mungkin tidak lakukan, katanya dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendalikannya bersama bekas Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal diundang sebagai tetamu jemputan dalam sesi podcast berkenaan. Menjawab soalan Syahril mengapa Bersatu mahukan KJ dan kenapa bekas ahli Parlimen Rembau itu perlu menerima tawaran berkenaan, Wan Ahmad Faisal berkata, tidak ramai pemimpin anak muda yang terbukti berjaya dalam politik. KJ adalah salah seorang daripadanya dan sayanglah kalau kita tidak mendapatkan khidmat beliau untuk menabur bakti kepada negara hanya kerana kezaliman yang dibuat Presiden UMNO ke atas beliau. Kami di Bersatu tidak bersikap begitu, kita tidak pernah menghukum bakat-bakat muda hanya kerana Presiden yang takut untuk bertanding. Jadi KJ anda dijemput untuk menyertai kami, katanya. Sebelum ini Muhyiddin menawarkan Khairi menjadi ahli pimpinan tertinggi Bersatu selepas mendapat persetujuan pimpinan parti yang lain. Muhyiddin dilaporkan berkata partinya mempunyai dua kekosongan jawatan berkenaan tanpa niat mengumpan bekas ahli Parlimen Rembau itu. Januari lalu, Khairi dipecat daripada UMNO kerana didakwa bertindak bertentangan dengan kepentingan parti.